Kak KM nak tips move on. Okay, nak tips move on eh. First kali kau kena reda dengan apa kejadian yang menimpa kau. Okay, katakanlah partner kau ada orang lain eh. Sakit ni. Pedih hati ni. Nangis hari-hari. Kenapa? Kenapa? Kenapa dia buat macam tu? Kenapa? Kenapa? Asyik kenapa? Kenapa? Kenapa kan? No. Biarkan dia. Dia suka kan? Blah. Biar dia buat apa yang dia suka. Okay? Tak penat ke hari-hari cantik? Tak ada, dek. Macam ni lah muka aku, dek. Nak berak pun macam ni juga rupa aku. Tinggal lagi waktu kita penjagaan kulit tu. Waktu kau mandi ke, waktu kau cuci muka tu. Kat KM suka double, triple cleanse. Maknanya cuci muka 3 kali. Macam tu. Lucky jealous dengan follower. Sampai gaduh. Alah, kau pergi layan. Memanglah cemburu. Kita kan, kita letak tempat kita je. Kita tengok suami kita. Baik dengan follower dia kan. Kalau kau nak tahu sakit tak sakit, kau letak diri kau. Lepas tu kau tengok lelaki kau kan. Reply. Alah, apalah awak ni. Ni follower je. Saya dah makan. Macam tu kan. Panas tak hati? Panas. Okay, jadi kau pun jangan layan follower kau. Memang suami kau kan cemburu. Kalau nak layan juga, diam-diam. Jangan tunjuk bahagia tu. Orang benci. Mengandung boleh ambil tak sweet dara? Tak boleh, dek. Sweet dara tu untuk mengetatkan, kemaskan peranakan kau. Esok kalau kau dah ada anak, ada anak dalam perut, macam mana pula nak kemas peranakan tu? Sempit anak tu. Lepas tu kau nak beranak dalam normal, tak boleh. Jamu susut. Tahulah. Cuba masuk dulu kat showcase kat KM tu. Kita check barang eh. Barang sekarang habis. Laris, syukur Alhamdulillah. Sweet dara kita semalam je perginya 20,000 biji. Kita tak tengok lah hari ni, tengok berapa biji lagi yang tinggal. Berapa lama dia akan, berapa lama akan jadi makan sampah cleanse tu. Hari ni kau makan, besok je kau dah nampak result dah. Kau seorang kau ketat nak mampus tu, tak boleh nak pakai, tak boleh nak sarung. Kau makan sampah cleanse kat KM, besok kau akan berak 14 kilo. At least lah 1-2 inci akan loose kau punya ni, pinggang kau tu. Tekan 2 kali gambar kat KM. Back showcase kat KM semua grab terus. Tekan 2 kali? Macam tu ke? Tak faham lah. Akak kalau minta sponsor boleh ke? Tak, kita tak nak lah dek. Apa nak sponsor-sponsor. Pening lah sekarang ni, niaga pun tak macam dulu. Bengal cantik, terima kasih. Kak, lunch apa hari ni? Masak dek. Macam biasalah. Nak order sampah cleanse, pergi je dekat showcase kat KM. Kau tekan je ada gambar beg kecil tu. Tekan je. Lepas tu kau minta order lah. Apa semua barang ada. Kat KM ada single Kuatnya Cinta Kita. Sebenarnya lagu ada banyak. Tapi tak kesampaian lah. Nantilah nak kena record balik. Saya nak apa? Nak susu ke? Waalaikumsalam. Berlalu. Sorry nak tanya, pregnant lagi tak boleh? Nampak macam tak cukup tidur mata tu. Tak, mata kat KM memang kuyu-kuyu gitu dek. Bilis kentang. Sedap weh. Kat KM turunlah Johor. Ira ada tak dalam ni? Ira, kita ada, ada event tak dekat Johor? Jadi tak yang apa, food festival apa benda tu? Hai, cantik rambut kat KM. Kat KM Capricorn. Belum lagi event bulan 12. Dekat mana ah bulan 12? Sepang. Oh, dekat Johor tak ada ke? Yang kita nak tu tak jadi ke? Yang Nadia Shahar punya tu.
Oi, Sentul dekatnya. Salam, aku salam dia. Absolute tu tak confirm lagi. Ah, yang Absolute tu. Okay, Capricorn very tegas, disciplined, hardworking. Yes. Aduh, duh. Kesayanganku. Kesayangan. Datin Puteri, awak WhatsApp kita tak dapat nak baca lah. Cuba cerita kat sini, apa benda. Thank you. Oi, dia bagi kita rose lah. Ada duit ke dalam tu eh sebenarnya? Tak tahu lah. Cuba bagi banyak-banyak sikit, bagi jerung ke tiba. Gimana? Eh, laju betul lah. Tak dan aku nak baca. Jerung, ikan you, minum-minum lah. Du. Oh, malam ni eh? Okay kot. Sekejap lagi awak set tepi. Kira dia dalam ni. Sekejap lagi dia memekak. Apa ni? Joget tengah ni. Order sampah. Boleh-boleh pergi je dekat showcase kat KM. Tekan je. Nak order barut? Boleh. Order semua kat sini eh. Jangan kau nak order sebarang-sebarang. Sebab dekat TikTok lah paling banyak yang fake barang kat KM. Pikos boleh makan sweet dara? Boleh dek. Tak ada masalah. 1001 penyakit akan hilang. Okay. Tekan je kat KM punya link dekat bio. Suka tengok kat KM masak walaupun mulut. Mulut apa? Bang gampang. Mulut apa? Mulut apa? Laju je. Tangan kita dengan mulut kita sama laju, dek. Syukurlah. Kat KM. Ikat tu berat 100 ambil saiz 4XL, dek. Sampah cleanse boleh makan time period? Sampah boleh. Sweet ada tak boleh? Rindu. Tolong marah yang malas. Ah, ni hilang dah ni. Dekat beg kuning tak ada tulis. Sebab aku kena ban. Jadi kau pergi je dekat gambar sweetara ke gambar apa-apa produk. Masa tu kau request. Boleh ikut macam tu. Ira dia tak ada miang. Macam mana aku nak tahu eh kalau yang lagi satu tu aku tahulah kita boleh tekan atas tu tengok. Ni aku tak tahulah. Tap tap. Love guys. Kak, jamu berapa? RM50 dek? Mak kat KM dah tak berlakon ke? Rambut warna apa? Nak try? Beg kuning tak boleh. Aku kena ban dek. Kak KM tolong marah saya yang malas ni. Ah, buat apa kita nak marah orang malas? Tapi kalau kau kena tahu satu hal. Pemalas ni, Allah marah. Ya? Yeah? Bila kau rajin, kau akan dapat pahala. Walaupun pahala tu tak nampak. Tapi kau akan tahu habuan kau kemudian hari. Kena tahu benda tu. Kita kadang-kadang nak buat apa-apa. Bukan jangan fikir diri kita je. Kita fikir keliling kita. Ya sayang. Mana datang ni? Kakak, mati cabut. Okey. Andai lah sayang eh. Bijak macam mama. Sampah cleanse sekarang RM50. Kat KM rasanya kita sebaya. Lepas pantang Caesar berapa lama boleh makan sampah cleanse? Caesar eh? Kalau Caesar, kalau kau tak menyusu anak, at least lepas setahun. Kalau kau menyusu anak, 7-8 bulan lah baru boleh makan. Okay. RM50 jamu tu dapat berapa? Satu lah dek, kau nak berapa banyak? Kau tak tahu betapa sweet dara tu. Satu kali kau makan, kau terus ketat. Satu kali kau makan, kau terus cantik. Tahu tak? Hanya dengan harga RM50. Orang lain jual jamu dah lah tak menjadi. Mengarut-ngarut beratus-ratus. Kalau guna sampah cleanse tu pantangnya apa tak ada. Kau jangan nampak apa-apa makanan tak ada pantang. Kau makan apa kau nak makan. Okay. Sedap tak? Kat KM tak masak ke? Masak lah. Ni tengok story kita kat IG tu. Sebut pula. Kat IG. Kat KM tak ada pun jamu sweet dara kat showcase. Aduh, Ira, macam mana ni, Ira? Kuat ais batu, tak elok lah. Kau tak tahu air batu ni. Kalau air batu buat sendiri, pakai air masak ke kan? Tak apa. Tapi kalau bag nombor satu. Kasih lah sayang-sayang aku ni. Baik, betul. Kalau kau pakai air batu yang dekat kedai,
Oh, dia tengok ais. Satu air batu tu dia akan menghasilkan keputihan. Kau kena tahu benda tu. Ah, itu paling lah jangan. Air batu tu paling jahat lah sebenarnya. Nombor dua jahat, gula. Makan sebotol jamu kat KM. Period saya dah teratur dah. Kasih dek. Alhamdulillah. Beg kuning tak ada lah dek. Yo, salam dari Penang. Beg oren ada tak? Beg kuning tak ada, beg oren. Punching bag ada. Kalau fibroid boleh makan sweet dara. Wajib. Hilang segala penyakit kau insyaAllah. Maka salam. Kat nombor satu tu tote bag ke? Ya kot. Aku tak tahu. Ira mana Ira? Aduh. Ada kanser boleh makan sweet dara tak? Kau pergi kemo tak? Kalau pergi kemo jangan makan apa-apa. Kalau kanser yang pergi kemo, pergi buat ni, buat tu, treatment dekat hospital, better jangan ambil apa-apa. Biarkan kau clear dengan darah yang ada sahaja. Okay? Tapi kalau makan sampah cleanse tu, perut ni akan hilangkan boncitnya. Sebab boncitnya maybe sebab ais. Stop lah ais. Bukan susah sangat. Bukannya kalau kau nak stop ais tu, kau jadi kemurungan. Tak. Kau cuba belajar minum air suam. Ataupun nak suka air manis juga, tapi air panas. Kat KM tak pernah order air batu kat luar. Jarang sekali. Sebab kalau ais pun kalau kat rumah okey lah. Kalau kat luar mampus aku takkan order. Tak boleh lah. Kau punya urat semua akan keras. Sebab ais tu dia bukan ais. Dia bukan dia buat daripada air. Dia buat daripada bahan yang dia letak beku. Letak beku. Benda tu kau makan yang tak elok tu. 50 saja. Apa? Alamak, habislah kapet. Mainah, duduk atas meja. Tutup handphone lagi. Tutup handphone ni lagi satu nak. Malas kau eh. Tutup. Order sampah tu. Yelah, order lah. Pergilah dekat showcase. Ira, mana dia ni? Allah, tak ada dalam ni ke? Dry ice ke kat KM? Kat KM tak tahulah nama dia dry ke wet ke. Tapi kalau ice dekat luar, jangan minum. Tak elok. Dah reply dah dari tadi. Ada tak sampah cleanse dalam tu, kat tote bag tu? Kalau mengandung boleh makan ke kak? Makan apa dek? Sweet dara, sampah cleanse semua tak boleh kalau mengandung. Apa ubat ke apa-apa herba semua tak boleh. Okay, kalau mengandung tak ada sebab kena ban. Habis tu macam mana nak order eh? Boleh tak bagi nombor phone? Boleh eh? Salah, aku pun tak faham lah. KM ikat 60 size. M lah. Kalau bontot kau besar M. Kalau bontot kau kecil, nipis ya, kau boleh ambil S. Pergi rumah sebelah je kat KM. Ada apa? Kita ada number kat KM. Aku salam. Ah, okay, WhatsApp lah WhatsApp. Eh, WhatsApp tak boleh sebab. Wah, hep. Minta mah, hep. Tapi ada dua. Dua apa ni? Kalau umur 22, kena makan berapa biji? Sweet dara. Umur 22, kau kena makan 4. 2 biji pagi, 2 biji malam. Tapi kalau kau nak makan 2 biji saja pun tak apa. Janji satu hari mesti wajib makan. Oh, wasabi. Wasabi kita, wasabi. Wasabi. Kalau wasabi, kita ada semua produk. Okay. Order 3 barang, kat KM bagi free gift. Rindu, rindu, serindu, rindu. Sampah ada. Dekat kat KM ada. Wasabi, wasabi, wasabi. Nombor kat KM belakang. Betul. 597 belakang. Betul. Wasabi sekarang. Wasabi sekarang. Kalau dekat komen tu boleh letak nombor telefon tak? Kakak eh, masak apa hari ni? Buat sup soun, pecah telur. Lepas tu, belada ikan bilis kentang. Boleh ke? Kalau kat komen boleh letak nombor telefon ke? Aku takutlah. Kalau bersalin scissor, apa yang elok? First, kau kena pakai KM ikat lepas beranak. Lepas tu pakai KM marut kita. Lepas tu makan sweet dara. Itu sahaja. Lain tak ada. Sampah kalian semua tak boleh makan. Mama. Ya sayang. Jangan kena kapet ya nak. Okay. Ah.
akak pin. Boleh? Kat KM boleh pin ke? Takutlah. Boleh ke? Oh, dia yang pin kan? Boleh eh? Korang yang pin. Orang lain punya account, orang lain yang pin. Kasih, dek. Kau baiklah, dek. Okay, wasabi kat KM. Wasabi. Kita bagi. Hani. Kalau ada orang wasabi kita, 3 barang bagi free gift. Ah, tu Hani tengah tengok phone. Cepat. WhatsApp. F. Okay. Kau buat apa? Buat senyap ya. Siapa nak sampah wasabi kat KM? Wasabi. Apa sebab aku makan tak berhenti ya? Dia bodoh. Aida, sorry sayang. Sorry sayang. Beg kuning memang tak boleh buat lah. Ada masalah empedu. Cuba kau makan sweet dada, dek. Sebab bila makan sweet dada, dia akan tolak benda-benda yang tak elok. Sampah tu cirit tak? Satu kali je kau cirit. Lepas tu normal. Sampah kan ibu menyusu tak boleh makan. Sebab dia buang air dalam badan. So, kalau kau makan sampah kan, habislah susu tetek kau kering. Hello orang Sarawak. Start umur 13 dah boleh consume kat KM punya produk. Ya sayang. Berat. Tak tahu lah. Rumah timbang semuanya rosak. Aku beli hari tu timbang 200 lebih. Tak sampai seminggu rosak. Apa masalah eh? Kita bukan baling-baling. Jom beli penimbang. Jom. Jom sayang. Asam. Asam merah tu. Tak tahulah kenapa. Nak pirit kot kan. Makan tak berhenti. Mampus aku. Tadi nak makan nasi. Lepas tu nak makan kudak-kudak. Favorite saya asam tu. Ini tak boleh lah. Tak sedap. Kau jangan teringin pula tau. Pergilah beli. Waalaikumsalam. Pregnant tak mungkin lah. Aku dah berhenti main lah. Pregnant tak mungkin. Nak kurus. Boleh? Wasabi kat KM. Mana Irne? Letaklah nombor telefon. Wasabi, wasabi, wasabi. Apa sayang? Loratnya kau. Kat KM, kita order tapi nak bayar waktu COD. Tak boleh sebab bukan kita yang COD. Yang hantar kita punya ni. Bukan kita punya. Yang hantar tu kita Lala Move yang hantar. Bayar je lah sekarang. Bukan aku nak menipu pun. Kau bayar, barang memang akan dapat. Aku nak dari mana? Satu Malaysia kenal aku. Betul lah. Agak. Rumah baru belum. Yo makan macam-macam aku pun benci jugalah. Benda-benda macam ni yang boleh buat gemuk ni. Makanan Faris ni tau tak? Tahu kenapa aku buka makanan dia? Korang tak kerja ke? Tak kerja?
Mana ada cantik, biasa je lah. Hilangkan stretch mark. Kena pakai kita punya sabun body whitening. Sebab dekat sabun body whitening tu ada extract pulut beras, apa? Beras, ada walnut, ada pulut hitam. So, kau sapu dekat kau punya stretch mark tu berus. Dia dengan secara tak langsungnya dia akan, aku tak tahulah macam mana apa dia punya buat, tapi memang boleh hilang. Sebab kat KM sendiri pun ada stretch mark, hilang lah, tak ada lah. Tapi kau kena selalu pakai lotion satu badan. Macam kat KM memang amalkan itu bertahun-tahun. Memang aku tak boleh tak ada lotion. So lepas mandi tu dah, kita dah scrub badan tu dengan sabun body whitening tu, dah lap kering-kering kan, lotion satu badan sampai ke buntut-buntut, memang kau tak akan ada stretch mark. Ah, muka cinta muka ni, muka bapak dia. Wow. Alhamdulillah. Lotion tak kisah apa-apa. Masa kat KM pregnant, kat KM pakai tu, apa nama dia? Dia macam oil tu, apa? Apa oil lah? Ah, itu aku akan lumur satu badan. Itu kalau pregnant. Kalau tak pregnant, apa-apa janji body butter. Ah, itu. Teringin. Ah, bio oil. Betul. Itu dia. Itulah yang pakai. Itu memang bagus. Ah, betul, bio oil. Itulah yang aku lumur. Pakai lah tu sekarang kalau kau ada stretch mark. Memang elok. Stretch mark kat kian sikit je sebenarnya. Itu pun waktu mengandung Bella. Waktu mengandung dia perut besar. Sebab first time kan. Pecah pinggang ni. Tapi dah tak ada. Hilang lah. Lotion. Boleh sebut ke brand? Alah tu aku malas tu tau. Gelang kat KM cantik, kenal lah. Ni semua aku custom, aku tak ada beli dekat kedai mas, tak ada, kita custom. Betul. Jangan sebut, okey. Tak kira brand apa sebenarnya, janji dia body butter. Dia bukan lotion yang cair tu, tak. Dia yang kau kena ambil macam tu. Ambil ukang kau. Haa, kau lumuh-lumuh aku bagai. Buntut-buntut tu kau sapu. Nabila dah tahun ni 21. Kau siap ada? Itu paling bagus. Siapa nak insurans, Wasabi Air. Aku memang recommend sangat korang. Kena beli insurans. Tak payah yang mahal-mahal. Tengah-tengah aku cakap, beli yang paling minimum. Yang bayar yang tak sampai 100 tu. Tapi kau kena konsisten bayar every month. Sebab pelindungan diri. Kita tak tahu besok sekejap lagi apa nak jadi kan. At least kita ada pelindungan. Tak naklah kau sakit sikit-sikit masuk GH. Bukan aku nak pelekehkan GH. Tapi GH tu sangat teruk. So kau kena masuk hospital yang berbayar. Okay. So kalau kita nak bayar sendiri sebenarnya memang tak mampu. Kalau sakit-sakit kritikal kan. So, itulah dia. Kau kena ambil insurans. Pergi dekat Ira. Mama, jatuh. Betul lah. Jatuh kat bawah je, bukan dia jatuh ke atas. Kalau jatuh ke atas, kita tak boleh nak ambil nak. Jatuh ke bawah, kita boleh ambil. Ambil. Dia ambil dah. Oh, dah ambil. Ah, macam tu lah. Akak ambil tak tahu. Ambil pergi mana? Minyak habis kat rumah nenek. Allah. Macam masih kecil. Kak KM main atas pokok. Eh, apa pula? Kak KM sendiri ada insurans lah. Walaupun kita mampu, kita kena ada insurans. Buat apa nak bodoh-bodoh bayar? Aku hari tu pernah demam je. Lepas tu kita admit lah. Dekat ni, dekat KCC tu apa? Hospital yang aku beranak tu apa? Ambil lah. Dah ambil dah. Okay, pandai sayang. Hai Puba, baik saja. Apa tadi aku nak cakap? Masuk hospital tu, Prince Court. Masuk 3 hari je, kena berbelas ribu. Kita ada duit, buat apa kita nak membazir untuk 3 hari kau punya check-in dekat hospital tu. Habis-habis kau cucuk ambil darah, RM14,000. Jangan? Baik kau bayar insurans yang sebulan
baru 100 lebih, nak-nak umur korang muda-muda, murah. Jangan ingat ambil insurans tu rugi, tak. Memang perlu sebenarnya insurans ni, sebab tapi kau kena ambil yang ada cash value. Maksudnya bila kau tak sakit, dia jadi panggil apa, saving duit tu. Okay, faham tak? Ada medical card murah, nampak Wira dah masukkan. So kau tanyalah, dia lebih arif lah sebab dia budak insurans kan. Aku cakap berdasarkan apa yang kat KM yang dah lalu. Nak claim tak susah pun, terus je. Macam Ira, dia akan jagalah dia punya apa, patient, dia jaga customer dia elok-elok kan. So dia nak lari mana? Kalau lah korang sakit, katakan tak dapat nak call Ira, kau call je aku, tak ada masalah. Okay, AIA bagusnya apa? Kau pergi klinik, kau demam, kau boleh claim. Aku punya Prudential tak boleh claim. Aku nak kena beli juga dekat Ira. Sebab dekat Ira kat KM beli hibah. Hibah sangat bagus. Mana tahu aku mati, anak-anak aku tak ada terbiar. Hibah, siapa ada duit lebih, perlu ambil. Okay, sebab kita bukan fikir diri kita je, kita memang fikir keliling kita kan, mak kita. Macam tu lah, anak kecil-kecil kan, kita tak tahu masa depan kita, besok lusa kita sakit ke apa, tak tahu. Kau kena apa cinta? Siapa tu bini bos? Bos mana pula? Aduh, aku ni makan tak berhenti ni. Dah. Rumah tak ada update ke? Update apa? Kat KM, masak apa hari ni? Kat KM tak pakai apa-apa pelindung pun. Aku berhenti main, aku cakap. Hani, dalam room depan kedai. Aku kalau nak stop Prudential, rugi pula. Auntie Hani. Auntie Hani. Hani. Auntie, tak ikat. Kalau korang pun aku nasihatkan, tak payahlah ikat-ikat. Sebab kalau nak ikat, biar suami kau yang ikat. Betul tak? At least kalau dia main merata pun, dia tak ada bagi anak tiri kat kita. Kita jangan ikat perempuan. Tak harap. Jangan ikat. Nak minta feng shui. Kau jangan. Aku baru je viral pasal feng shui tu, teruk aku kena. Cukup-cukup lah. Hani, ada mana lagi? Tak ada. Seorang je. Siapa? Di dalam mu. Customer beli baru. Aku kata depan kedai. Tak ada, dia tahu. Ada suruh dia datang lah. Jangan minta kat KM yang bukan-bukan. Nanti kat KM kena. Minta apa ni? Kat Penang tak ada cawangan ke? Cawangan apa, dik? Makan apa? Kita masak so'un, buat sup so'un, pecah telur. Lepas tu buat belada ikan bilis, letak kentang. Happy birthday, dek. Kat KM nyanyi hari ni. Kat KM, kulit kau cantik lah. Kat KM nyanyi. Kat KM nampak rambut. Muka flawless. Tengok lauk. Macam lah korang ni. Nak ni, nak tu, nak ni, nak tu. Nuni, nuni, nuni. Sekejap. Wah, kentang ikan bilis. Patutlah aku macam lapar. Sebenarnya aku belum makan nasi lah. Tadi kita ratas sup so'un je. Tapi lepas tu makan nasi goreng sikit. Asal ni sengit pula kita punya ni. Okay. Tak udah baca lah, laju sangat korang ni. Semalam ada wartawan
media hiburan semua ada. Lepas tu dia orang nak interview kat KM. Masing-masing letak handphone depan muka aku macam ni. Aku cakap apa pantat korang. Apa yang letak dekat-dekat depan-depan mata macam tu. Jauhlah sikit. Sampai 5-6 kamera depan hidung. Kau rasa? Sebab dia orang kata, tak boleh kak. Muka kak lawa sangat. Flawless. Bersih sangat. So kalau bersih, tak semestinya depan hidung macam ni. Aduh, benda. Kau macam tu hidup ni. Eh, aku rasa baik kau makan nasi. Ya? Betul tak? Gaji RM8,000 lepas tu. Boleh tak jadi menantu? Mantap ingau. Sekejap. Nak ambil pinggan lah. Makan nasi bagus. Kalau sampai buat live boleh makan nasi ke? Adik. Ya. Cakap sekejap dengan kesayangan. Mama nak ambil pinggan sekejap. Nah. Tolonglah. Malu. Malu apa? Tolonglah. Cakap sekejap. Cakap hai kesayangan. Mama nak ambil pinggan. Cakap. Tangan Mama nak ambil pinggan. Boleh. Boleh jadi agak-agak-agak. Ke rumah atas. Itulah. Aku ngain-ngain-ngain. Hai jam ni lah. Jam kawak-awak-awak. Eh, cakap elok-elok lah. Macam orang tak pandai cakap kenapa? Awak-awak. Lawa ni ada. Saja buat-buat pelat lah. Kaki ni tak tahu. Dah tapi lah. Kasih. Hanya sayang nak kasih? Kan nak. Tapi. Okay. Dua tahun lebih. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan nafi mada datang awak kena agamana. Belajar tentang ikamilis. Korang dah makan belum? Sen korang. Tengok lah. Belajar, dek. Ir, kalau mu rasa ni mesti suka, Ir. Macam manis pula. Korang dah makan belum? Resepi cili padi, cili masak, bawang merah, bawang kecil tu ke blend ataupun bukan blend air tu, blend kering ataupun tumbuk, tumis je. Cinta buat apa cinta? Aku bantai kau. Kau suka mengarut perangai kau.
belum lagi dapat tiru kita punya yang ni. So dapat je tiru, kita tukar lagi, okay? So korang tak payah risau. Waalaikumsalam. Selalu post video kat TikTok. Tak, jarang. Asyik kena ban je, malah aku. Adik, mandi jom. Main yang kolam nak. Okeylah. Siapa nak order barang kat KM, pergi dekat kita punya bio. Kalau ramai macam ni, besok kat KM buat live lagi. Okey. Tapi tak boleh buat live macam tunjuk produk, tak boleh masak kan. Kau bersimbang macam ni lah kan. Okey lah, besok kan. Okey tak? Nak ke tak? Ke nak buat live dekat Aihi? Okey, okey, besok sambung, okey? Thank you yang join kat KM. I love you. Jangan lupa check order barang kita dekat tu. Tekan, okey? Bye, love you. Muah.